Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo secara resmi menganugerahkan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam rapat pimpinan TNI Polri tersebut turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Sulistyo Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penyerahan pangkat istimewa digelar di Gor Ahmad Yani, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu pagi. Presiden Jokowi menyematkan pangkat kepada Prabowo dan keduanya saling memberi hormat. Penganugerahan pangkat istimewa kepada Prabowo berupa Jenderal Kehormatan. Sebelumnya Prabowo Subianto juga telah mendapat anugerah Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya dalam bidang pertahanan. Pemberian pangkat istimewa ini menurut Presiden Jokowi merupakan usulan dari Panglima TNI. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan pemberian pangkat kepada Prabowo ini bukanlah bagian dari politik transaksional. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Sebelumnya, pangkat istimewa juga sudah dianugerahkan kepada sejumlah tokoh, yaitu Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Hari Sabarno, Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Suryadi Sudirja, Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Susilo Sudarman, Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Agung Gumelar, Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Abdullah Mahmud Hemdro Priyono, Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, dan Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Ihsan Ali, Tommy Pribadi, Jakarta. Untuk membahas pangkat istimewa untuk Prabowo Subianto, sudah bergabung bersama kami ada Chairul Fahmi, pengamat militer ISES, dan Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Prabowo Mania. Selamat malam, Mas Fahmi, Bang Noel. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya ingin ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Mas Fahmi, kalau kata Bang Noel, penganugerahan Pak Prabowo ini wes wayahe, sudah saatnya. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Fahmi? Iya, kalau wis wayahe sebenarnya waktunya itu sebenarnya tahun 2022 ketika beliau dianugerahi tanda kehormatan bintang militer utama, 4 bintang militer utama, itulah sebenarnya waktu yang semestinya itu waktu yang semestinya bagi beliau untuk diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat secara istimewa, karena itu adalah hak yang melekat bagi penerima tanda kehormatan bintang militer utama seperti bintang Yuda Dharma, bintang Kartika Eka Paksi Utama, Jalasena Utama maupun Swabuana Paksa Utama. Itu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 gitu. Jadi bukan sudah saatnya lagi, Mas Fahmi, malah harusnya dari tahun 2022 begitu ya. Iya, dan itu kan dijelaskan oleh Judit Kemhan ya, Bang Daniel menjelaskan bahwa
memang tahun 2022 itu sempat akan diusulkan, tapi Pak Prabowo menolak yang pada saat itu karena merasa belum cukup berkontribusi. Oh, justru Pak Prabowonya sendiri yang menolak ya? Karena merasa belum cukup kontribusi. Okay. Nah, saat ini kan sudah 4 tahun beliau menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, mungkin dirasa sudah cukup ya. Ini soal. Baik. Dan ini soal penghargaan dan penghormatan dari negara pada penerima tadi, pada Prabowo atas kontribusi yang luar biasa dari konteks pembangunan TNI dan pertahanan negara. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Bang Noel. Bang Noel, jadi apa yang maksud Anda nih ketika mengatakan bahwa pakat istimewa Pak Prabowo ini sudah saatnya? Nah, pertama sudah saatnya, kedua kita juga ngapain terlalu komentarin dengan orang-orang yang luar saya selalu nyinyir terhadap penghargaan ini ya. Karena kita lihat persis tadi ya, siapa Pak saya ini tadi menyampaikan, Prabowo di tahun 2022 dan tahun 2023 sudah diusulkan. Tapi beliau sekali lagi menekankan, saya tidak terlalu menginginkan hal itu. Kemudian ada dari TNI, ini kan yang inisiatornya kan adalah institusi TNI ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan kenapa penghormatan pangkatan jenderal ini diberikan ke Pak Prabowo. Pertimbangannya karena Pak Prabowo ini meningkatkan kualitas TNI itu sendiri. Kita lihat itu terjadi di TNI. Jadi saya rasa ini memang sudah momentumnya lah. Ditambah lagi selain kepangkatan ini juga tanggal 20 Oktober itu ada yang lebih tinggi dari kepangkatan beliau sebagai jenderal, yaitu sebagai presiden. Itu mandat yang lebih besar yang diberikan oleh rakyat selain bintang empatnya ini. Jadi saya rasa ya sudahlah, kita mau ke depan ini kan kita mau menatap bangsa ini lebih maju, tidak lagi terlalu ribut dengan hal-hal yang kecil inilah. Apalagi ada wacana katanya soal pangkatan ini hanya ada di era Orde Baru. Yang ngomongnya salah T.B. Hasanuddin itu bahwa ada kepangkatan yang diberikan oleh Pak SBY, kemudian Hendro Priyono, kemudian LDP itu di era reformasi. Jadi kadang-kadang orang anti sejarah historis terhadap pemberian kepangkatan kehormatan ini, atau juga nggak ada ngaruhnya pemberian kehormatan ini. Yang nyinyir ini aja nih, yang entah kenapa dampak gagal pemilu atas kemudian kalah, jadi mentalitas orang kalah, apapun marah lah ya, apapun yang dikasih ke Pak Prabowo itu, saya rasa udah pas dari momentumnya Pak Prabowo mendapatkan itu. Ada dua yang didapatkan selain mendapatkan posisi sebagai jenderal, mendapatkan posisi mandat dari rakyat, mandat penuh jadi seorang presiden di 2024 sekarang ini pada tanggal 20 Oktober nanti. Ya, ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan selanjutnya, Bang Noel, bahwa kemudian ada segelintir pihak yang menuding pemberian paket istimewa ini bernilai politis, walaupun juga sudah dibantah oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Tanggapan Anda, Bang Noel? Politis apanya? Institusi TNI kan tidak main politik. Tanya aja inisiator yang memberikan penghormatan ini, gitu loh. Institusi TNI kan bukan partai politik. Sejak kapan TNI ikut partai politik? Yang menginisiasi ini kan dari institusi TNI itu sendiri, dan pemberian kepangkatannya kan banyak pertimbangan-pertimbangan. Gak mungkin, ini kan bukan kayak kelas Karang Taruna TNI ini, banyak sekali proses ininya, seleksinya gitu. Tidak mau juga institusi besar TNI ini dirusak karena persoalan begini-ginian lah. TNI juga tidak mau mendapatkan beban buruk dan beban sejarah. Saya yakin sudah tepatlah apa yang dilakukan oleh institusi besar ini kepada Pak Prabowo, penghargaan ini. Karena kan banyak sekali apa yang dilakukan Pak Prabowo terhadap TNI kita. Jadi apalagi persoalan alutsista dan sebagainya, kemudian kesejahteraan TNI, kemudian persoalan-persoalan yang lain, tanya di desa-desa sana. Ketika Pak Prabowo menjadi Menhan Menteri Pertahanan, kontribusi Pak Prabowo terhadap Babinsa apa semua itu luar biasa, itu dirasakan sampai ke desa-desa. Dan baik, saya mendapatkan itu langsung. Ada beberapa prajurit-prajurit menyampaikan itu, gitu loh. Kami bangga sekali dengan Pak Prabowo, dan saya rasa ini kan aspirasi prajurit tingkat yang paling bawah,
bagaimana dia menghormati sosok Pak Prabowo yang lahir dari rahim TNI itu sendiri. Jadi ketika ada orang meresponnya secara politis, ya wajar lah ya, karena mereka melihatnya secara politis. Kenapa? Karena mereka kan kemarin kalah pemilu kemarin. Jadi semua terkait apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya dipandang dari sudut pandang politik aja terus gitu. Dia tidak pernah melihat apa hal-hal yang positif. Sedangkan ini sangat positif sekali untuk institusi TNI, dan itu diterima juga oleh para prajurit semua yang ada di TNI. Yang tiga matra ini, TNI AU, Angkatan Darat, dan Laut, senang mereka. Apalagi persoalan yang menjadi persoalan ini kan otak mereka susah menerima. Kenapa? Imun dan nutrisi yang ada di otak mereka hal yang negatif, tidak hal yang positif. Jadi ya begitulah reaksinya. Jadi halnya negatif terus. Itu apalagi nanti mau pelantikan ya tanggal 20 Oktober nanti. Makin bisa masuk rumah sakit tuh, masuk rumah sakit. Rumah sakit orang gila. Baik, ya Mas Fahmi, ada juga kemudian kritikan yang masuk karena dinilai tidak ada undang-undang yang mengatur pemberian bintang di pundak. Sebenarnya kemudian seperti apa tanda kehormatan bintang yang diatur dalam undang-undang, Mas Fahmi? Jadi ini sekaligus ya kita luruskan itu apa namanya pernyataan-pernyataan itu ya. Pemberian pangkat kepada Pak Prabowo Subianto ini kan apa sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 ya. Ini apa namanya bukan mengacu pada undang-undang yang lain gitu ya. Undang-undang TNI termasuk turunannya yang apa peraturan-peraturan turunannya terkait dengan administrasi keprajuritan, tidak. Ini terkait dengan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan di situ, sehingga yang acuannya sepenuhnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009, bukan undang-undang yang lain. Nah, dulu di masa lalu memang ada apa namanya dalam apa namanya mekanisme kenaikan pangkat prajurit itu ada apa naik pangkat kehormatan segala macam itu ada diatur. Nah, sejak Undang-Undang 34 tahun 2004 memang tidak ada, tidak dikenal lagi pangkat kehormatan di Undang-Undang TNI. Tapi itu diatur kemudian dalam Undang-Undang tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Itu jelas gitu ya, bahwa pengangkatan dan apa atau kenaikan pangkat secara istimewa adalah salah satu hak yang diberikan kepada penerima gelar atau penerima tanda kehormatan atau tanda jasa sebagai bentuk salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan negara pada mereka gitu ya. Bentuk lainnya banyak, salah satu antara lain ya misalnya apa namanya untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, kemudian mendapatkan hak untuk mendapatkan perlakuan tertentu di dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan misalnya. Itu melekat pada penerima tanda kehormatan tadi. Sehingga kalau merujuknya kepada undang-undang TNI atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi keprajuritan, ya memang tidak ada. Adanya memang di sini, ditempatkan di sini di Undang-Undang 20 tahun 2009 ini, bukan undang-undang yang lain begitu. Baik ya, Bang Noel sudah dijelaskan tadi sebenarnya oleh Mas Fahmi terkait dengan suara-suara sumbang yang mengatakan juga penyematan tanda bintang ini tidak sesuai, pangkat ini tidak sesuai dengan undang-undang. Ada yang ingin Anda tambahkan mungkin Bang Noel, tanggapan Anda? Iya, karena yang menyampaikan tidak paham undang-undang, tidak paham regulasi. Tadi sudah disampaikan Mas Fahmi itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 itu landasan hukumnya, landasan regulasinya. Jadi sekali lagi, ini kan orang-orang yang sangat berpikir kerdil ya, kerdil langsung kemudian ya, saya nggak ngerti lah nih orang-orang ini maunya apa. Seharusnya kayak Pak TB, Asanuddin Torse lebih paham lah. Beliau kan di militer, paham sekali regulasi, apalagi dikaitkan bahwa tradisi ini hanya ada di tradisi Orde Baru, itu salah juga. Gitu, jadi banyak orkestrasi, narasi-narasi yang
orkestrasi hari ini coba ingin mendiskreditkan Pak Prabowo sebelum dilantik. Tapi saya yakin Prabowo ini sudah terlatih lah, mentalnya mental terlatih, selain sebagai prajurit, sebagai politisi, sebagai kesatria. Dia udah gak kaget lah, dia udah difitnah, dihina, dikerdilkan itu udah terbiasa orang ini. Tapi dia tetap berdiri dan teguh dengan pendiriannya. Nah itulah kita untuk pemimpin. Dan Pak Prabowo ini seorang pemaaf. Dia sangat menyayang. Dia sangat menyayangi bangsa ini dan menyayangi rakyatnya. Jadi kita tinggal menunggu ada mandat penuh dari rakyat yang hasilnya sudah sangat demokratik sekali. Kita tunggu nanti secara de facto kan Pak Prabowo sudah menjadi presidennya secara de facto di tanggal 20 Oktober nanti. Tinggal kita menunggu secara di judulnya aja. Saya rasa begitu, Pak. Baik. Ya, Mas Fahmi, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa. Apa saja sebenarnya privilege yang bisa didapatkan dengan adanya pangkat istimewa ini? Ya, saya nggak hafal rinciannya ya, tapi ya di antaranya tadi ya, pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa itu. Kemudian, dimakamkan secara militer, itu dua. Ketiga, ini catatannya, kenapa disebutkan pemakaman secara militer? Karena penerima tanda kehormatan bintang militer itu tidak hanya militer, tapi bisa juga aparatur sipil negara, bisa juga warga negara Indonesia non militer, non TNI, ya. Sehingga itu diatur bahwa privilege yang diberikan salah satunya adalah upacara pemakaman dengan upacara militer, pemakaman di Taman Makam Pahlawan. Kemudian perlakuan istimewa atau khusus tertentu begitu dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan itu hal yang diatur begitu ya. Kemudian ya tentu ada rawatan-rawatan juga yang diberikan kepada penerima maupun ahli warisnya, itu juga ada dalam aturannya. Jadi ini bukan sesuatu yang diada-adakan gitu. Ini peraturannya sudah ada lama, kebetulan baru digunakan hari ini. Karena ini yang juga kita perlu ketahui bahwa ketentuan di TNI ya, peraturan Panglima TNI, bahwa ada tiga penerima bintang militer utama ini. Satu, presiden sebagai pemilik pertama dari semua tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan yang diberikan oleh negara. Yang kedua adalah menteri pertahanan. Yang ketiga panglima TNI. Itu tiga orang yang pasti mendapatkan gelar bintang ini. Artinya ketika dia menjabat Menhan, Pak Prabowo ini sebenarnya ya tinggal tunggu waktu saja beliau bisa dinaikkan pangkatnya secara istimewa. Kenapa sebelum-sebelumnya tidak? Karena sebelum-sebelumnya Menteri Pertahanannya kebetulan bintang 4 atau sipil yang mungkin tidak merasa memerlukan atau tidak merasa memiliki urgensi untuk mendapatkan pangkat secara istimewa tadi, begitu. Baik, ya Bang Noel, seperti yang disampaikan Mas Fahmi, memang sebelum Pak Prabowo pun kita tahu sudah banyak tokoh-tokoh luar biasa yang mendapatkan gelar jenderal kehormatan ini, termasuk nama-nama yang masuk diantaranya ada Pak Luhut, kemudian juga Pak SBY. Anda melihat apa kesamaan dari Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh luar biasa ini? Ya itu kan ada di Dewan Pertimbangan Internal TNI. Soal pemberian kehormatan itu mereka masih punya pertimbangan tertentu lah, apalagi kita lihat Pak Prabowo ini kan sangat adaptif sekali terhadap demokrasi yang hari ini terjadi. Selain beliau bagian dari lahir dari rahim TNI, kemudian dia coba beradaptasi dengan demokrasi dengan membuat partai dan ikut pemilu, dan ini kan sebuah tingkatan keberhasilan beliau yang saya rasa wajar diberikan sebuah penghargaan atau apresiasi dari TNI itu sendiri. Karena kita lihat Pak Prabowo kan sekian lama ikut pemilu, gagal, ikut lagi, gagal juga, dan dia tidak marah, dia tidak ngamuk-ngamuk, dia tetap konsisten ikutin terus pemilu ini.
sampai benar-benar beliau diterima oleh rakyat dan hari ini diterima oleh rakyat. Itu kan sebuah penghargaan besar. Jadi wajar sekali ketika dewan apa namanya dewan yang memberikan penghargaan ini pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu lah. Saya yakin sekali mereka punya melakukan mitigasi. Kan tidak mungkin memberi penghargaan ini seperti memberi penghargaan anak kelas SD dengan permen begitu aja. Tidak, banyak sekali prestasi-prestasi yang menjadi pertimbangan. Itu selain tadi pertimbangan itu, selain pertimbangan yang tadi saya sampaikan awal tadi, apa itu? Dia berkali-kali punya kesadaran untuk ikut dalam proses yang sangat demokratik ini. Itu. Dan beliau berkali-kali kalah, dan beliau juga berkali-kali juga ikut pemilu dengan cara yang terhormat. Dan hari ini kehormatan itu dia dapatkan. Itu apa? Rakyat memberikan mandat penuh terhadap Pak Prabowo sebagai presiden di 2024 ini. Dan kita tinggal tunggu. Begitu, tinggal kita tunggu pelantikan beliau tanggal 2 Oktober. Dan semoga semua berjalan lancar. Kan rakyat menunggu. Menunggu momen ini, menunggu sikap Pak Prabowo, menunggu program-program yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo. Udah, kita nggak usah lagi bicara tentang pangkat-pangkat. Saya rasa juga Pak Prabowo juga nggak terlalu suka-suka juga tuh. Kalau dia mau, kasih aja lah tuh siapa yang kritik-kritik itu. Nanti saya sampaikan ke Pak Prabowo, Pak udah kasih aja lah. Kalau perlu kasih bintang 7 kayak, bintang 8, bintang 40. Gitu loh. Karena di TNI cuma sampai mentok 4 atau 5 kalau saya nggak tahu, saya bukan tentara. Jadi saya rasa kasih aja lah, kalau penting-penting banget buat Pak Prabowo. Yang paling penting hari ini dia diberikan mandat oleh rakyat, dan itu udah fakta dan nyata dan data. Itu lebih penting dari soal pangkat yang ditaruh di pundaknya. Karena di pundaknya itu bukan pangkatnya itu, tapi beban rakyat itu yang dia pinggul hari ini. Dia berani pinggul beban rakyat itu lebih mahal dari pangkat yang disematkan oleh TNI lah. Itu. Saya rasa itu. Beban mandat rakyat lebih berat dari bintang yang disematkan di pundak, begitu ya Bang Noel. Ya, terima kasih Bang Noel, Mas Fahmi sudah berbincang bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu hari ini. Selamat malam.